Dan antara agenda utama Komuniti Ekonomi Asean AEC adalah menyediakan platform serta akses yang memudahkan pengembangan perniagaan kalangan peniaga di rantau ini. Dan untuk perbincangan lanjut berkaitan perkara itu, kita bersama wartawan Hana Ismail yang membuat liputan AEC di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Teruskan, Hana. Terima kasih studio. Saya kini berada di Hotel Hilton Kuala Lumpur bagi menyaksikan sesi pembentangan dialog bersempena penyerahan Malaysia sebagai pengerusi Komuniti Ekonomi ASEAN AEC 2015 yang turut melibatkan ya pembentukan ASEAN BEC. Dan antara agenda utama ya adalah bagaimana menyediakan platform kepada peniaga khususnya PKS untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka di rantau ini. Saksikan temubual saya bersama dengan Tan Sri Dr. Muhammad Munir Abdul Majid, pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan-Perniagaan ASEAN. Cik, bagaimana Tan Sri melihat ya peranan ASEAN BEC ini kata orang dalam bridge the gap lah di antara usahawan tempatan dan juga usahawan antara ASEAN yang lain ya. ASEAN BEC berkemampuan untuk meningkatkan prestasi dari segi mengadakan dialog yang tertentu dengan pihak-pihak industri, the association, persatuan dan juga council-council ASEAN Plus. Jadi kita mesti adakan dialog yang berterusan secara robust dan secara secara yang berarti committed ya, begitu committed satu bab. Yang kedua, dari pihak sektor-sektor tertentu dalam negeri ya, kita boleh menjemput mereka datang memberi masalah-masalah mereka, apakah cadangan-cadangan mereka untuk untuk menangani masalah dan sebagainya. Ini bukan satu perkara yang akan berlaku dari suatu pihak sahaja. Bak kata orang Melayu, menepuk sebelah tangan tak berbunyi. Jadi mesti kita ada reaksi dan participation mereka. So ini penting. Ini penting. Kita tak mau pergi duduk di tepi jalan komplain saja. Kita mahu buat liputan, buat berilah pendapat dan sebagainya. Jadi mereka harus aktif. Kita pun harus aktif. Baiklah, tadi temubual saya dengan pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan-Perniagaan ASEAN bersama dengan Tan Sri Dr. Muhammad Munir. Dan bagaimana ya ASEAN BEC boleh menyediakan platform untuk peniaga PKS ini mengembangkan perniagaan mereka dengan akses-akses yang efisien disediakan oleh ASEAN BEC nanti. Untuk itu, kita kembali ke studio.